Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana di episode kali ini, Dewa benar-benar marah karena Pak Arman itu masih saja berhubungan dengan Nana dan juga Lula. Mereka masih selalu saja bertemu di belakang Dewa. Dan akhirnya, ketika Dewa mengetahui hal itu, Dewa pun langsung memarahi Pak Arman dan mengatakan untuk segera menjauhi keluarganya. Namun Pak Arman mengatakan kepada Dewa bahwa Dewa itu tidak layak mengusir Pak Arman dari sini karena Pak Arman adalah ayah kandungnya. Namun Dewa pun lalu menjawab perkataan Pak Arman itu bahwa Dewa tidak mempunyai rasa bangga sama sekali terhadap Pak Arman ketika mengetahui bahwa Pak Arman adalah ayah kandungnya karena Dewa hanya mengakui Irma Buana sebagai ayah kandungnya. Mendengar ucapan Dewa itu tentu saja membuat Pak Arman menjadi sangat emosi dan merasa tersinggung atas semua perkataan Dewa. Dan sepertinya karena hal ini akan menimbulkan masalah baru lagi ya guys, di antara Pak Arman dan juga Dewa. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini.